Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Otomotif Channel Trend. Otomotif Channel Trend sekarang berada di pom bensin Bah Kilong. Ya, pom bensin Bah Kilong itu adanya di Jalan Raya Serang Cibarusa. Ya, nah kesana ke Serang. Ya, itu ke Serang kesana tuh ya. Nah kalau kesana ke Cibarusa, ya di depannya ada Planet Ban. Ya, pom bensin Bah Kilong ini adanya di depan Alfamart, ya Bah Kilong. Ya, ini pom bensinnya. Ya, di sini di pom bensin Bah Kilong ini, ya kita akan mereview nih, akan mereview DP mobil All New Xenia. Ya, DP mobil All New Xenia. Sekarang bulan April ya, sebentar lagi bulan puasa, Lebaran. Ya, bulan April tahun 2023. All New Xenia ya. All New Xenia ya. Langsung aja kita tanya-tanya dengan abangnya ya di sana ya. Oke. Ini Xenianya warna. Tadi saya tanya juga sama si abangnya. Selamat sore, Bang. Sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan abang siapa ini? Saya Dedi. Bang Dedi. Iya. Bang, ini warnanya warna grey ya? Dia warna grey. Warna grey, betul. Ini Xenianya tipe berapa, Mas? Ini tipe Xenia tipe All New Xenia 1300 tipe RCVT. 1300 RCVT. RCVT. Betul. Oke. Okay. Ini tipe yang ke berapa ini berarti? Kalau RCVT dia di atasnya lagi, hitungannya udah tipe tinggi di kelasnya ya, untuk kelas 1300 kesannya. Cuman kalau untuk di atasnya lagi dia ada tipe tipe R 1500-nya ya, CVT yang manual juga ada. Yang manual juga ada. Betul, yang manualnya aja kalau CVT itu matic ya. Matic. Berarti selain 1300 ada yang 1500. 1500 juga ada. Setelah 1500 ada lagi. 1500 itu udah tipe untuk kelas CC yang paling tingginya dari 1500. 1500 R CVT itu ada CVT yang ADS atau yang enggak ADS. Oke. Betul. Jadi kita reviewnya kali ini ya. Betul. Ini di tipe 1300. 1300. Oke. Okay. Jadi All New Daihatsu Xenia ya. Betul. Tipenya 1300 RCVT. DP-nya DP berapa nih? Kalau simulasi DP sebenarnya kita sifatnya fleksibel ya, Bang. Jadi bisa disesuaikan dengan budgeting konsumen. Oke. Okay. Kalau misalnya kita hitung rata-rata, kita bisa mulai DP belasan, bahkan bisa di bawah itu juga bisa, tergantung okay. Kita budgeting konsumen di angka berapa, kita bisa disesuaikan dengan DP sama angsuran yang diinginkan gitu. Jadi bisa kita kondisikan lah. Siap. Itu gampang. Nah, ini di sini ada DP 3 juta ini. Ini apa ini, Bang? Itu angsuran, Bang. Oh, angsuran. Kirim DP ini angsurannya. Oke, okay. Bang. Sempok mau lihat dalamnya, Bang. Boleh, boleh, silakan. Ini untuk velgnya udah racing ya, Bang? Velgnya udah racing. Pakai ringnya ring. Ring dia 15 ya? Apa tuh ringnya? Ringnya ring 15. Ring 15, ukuran ya. 185 ya. Ini yang terbarunya ini, Bang ya. Betul, ya, betul. Kita lihat dalamnya, Bang. Ya, Bang, boleh, dari sana kali ya, Bang. Boleh. Nah, ini nih. Ya. Ini Xenia All New Xenia 1,3 RCVT ya, review DP ya, dan juga spesifikasinya ini dengan Bang Dedi. Bang Dedi, iya. Bang Dedi, ini saya duduk ya, Bang. Sunarogong, Bang. Astra Daihatsu Narogong. Astra Narogong, betul. Astra Daihatsu Narogong. Ini, Bang ya? Ya. Ini yang terbarunya ini. Yang terbarunya 1300. Ini udah killer sudah 1 button engine. Ini juga udah dilengkapi auto steering switch. Jadi kita kontrolnya bisa dari pengemudi. Dari pengemudi ini. Betul. Oke, ini lengkap banget nih. Jadi semua ada di pengemudi ini. Iya, pengemudi. Jadi tinggal simpel, jadi nggak ribet. Biasanya kontrolnya ada di sini, dan ini AC-nya juga ada digital. Udah digital. Udah digital AC juga. Digital. Ini juga radio juga ada digital juga ya. Oke. Okay. Audionya udah touchscreen. Touchscreen. Ini udah tren banget ini ya. Betul. Tipe 1,3 RCVT. RCVT. All New Xenia. All New Xenia. All New Xenia. Dulu nah, kan terusin generasi sebelumnya itu Grand New Xenia ya. Sekarang dia All New Xenia. All New Xenia. Dulu betul. Grand. Dulu Grand Xenia. Di belakangnya ini ya barisannya. Ini kulit joknya juga ini yang terbarunya ya, Bang ya. Betul.
tulip jobnya ini. Pabrik. Ini masih bawaan pabrik. Ini apa nih, Bang? Itu dia stang. Buat segitiga pengamanan, Bang. Baru oh. Ini harus ada ini ya, Bang, ya? Ya, itu udah kelengkapan untuk mobil baru udah dapat. Udah dapat ini ya. Jadi itu apar sama apa? Ada apar juga. Ya, udah dapat. Itu udah ada sih kayak karnebo, sabun buat bersih-bersih mobil lah. Ini udah ada. Oh, toolkit ya? Ya, ya. Toolkitnya ada juga. Jadi di situ. Oke, ya. Itu nomor teleponnya nanti nomor telepon siapa ini? Si Abang. Boleh. Dicantumin ke nomor telepon saya. Kalau misalnya mau tanya-tanya seputar brand Daihatsu ya, di 08777 280 780. Betul, kita bisa melayani penjualan nasional ke daerah mana aja, meng-cover KTP mana aja. Kalau misalnya mau test drive, boleh di kisaran Jabodetabek dan sekitarnya. Kita bisa kunjungin konsumen mau test drive all tipe apapun, enggak cuman Xenia ya. Enggak hanya Xenia. Di apa namanya? Di brand Daihatsu. Pokoknya mobil Daihatsu semuanya yang betul, terbaru semuanya ya. Boleh. Okay. Mau sekarang kan ada yang launching yang terbaru, Ayla yang terbaru ya. Itu juga mau test drive juga boleh. Boleh. Nanti ya. Kapan ada di sini? Apanya tuh? Mobilnya belum ada. Belum mobilnya, ada rencana? Enggak, udah ada di showroom kita udah ada, udah tersedia. Kalau untuk mau di stand sini? Di stand sini sementara saat ini hanya Xenia aja. Hanya Xenia. Cuma kalau mau tes drive Xenia yang terbaru boleh, kita bisa janjian kapan waktunya. Bang, showroom kita di Asra Daihatsu Narogong di Jalan Siliwangi situ nomor 180. Tepatnya di depan Tajimalela, Jalan Raya Narogong aja. Narogong. Betul. Oke. Okay. Ini kuncinya masih pakai pantat kunci atau udah kilas? Udah kilas. Oh, ini ya, start engine-nya ya. Betul, start button engine. Oke. Okay. Berarti ini udah keyless ya, udah nggak pakai mata kunci lagi. Betul. Ini untuk AC masih di sini ya, Pak? AC ya. Aja. AC betul. Ya. Oke. Kamera? Untuk yang DP-nya udah ada rear parking kameranya. Kamera depan belakang udah ada? Depan ada, iya. Maksudnya rear parking untuk mundur dia udah. Udah ada ya. Betul. Oke. Rear parking. Hanya ini? Dimulai dari CPR. Ini untuk Hajar. Oh, Hajar. Ya. Oke, ini sekarang mobil lengkap ya. Betul. Ada ininya juga nih, kalau monggok di tol ya, kalau nggak di jalan, jadi ada pengaman ininya, pemberitahuannya. Ya, nah, terima kasih. Baik, Bang. Sama-sama, Bang. Thank you. Ya. Semoga sukses selalu dilanjut. Siap. Mari. Oke, nah itu ya review All New Daihatsu Xenia. Ya, 1,3 RCPT ya DP-nya ya. Jadi oh iya ya, Bang. Bang, DP-nya ini kisaran yang paling minimnya aja. Paling minimnya aja boleh. Kalau ya. Misalnya DP paket mau kisaran 15 jutaan juga tidak bisa sih. 15 jutaan. 15 jutaan juga bisa, angsuran di angka sekitar 5 jutaan. Tenornya itu paling lama, paling sebentar. Kalau tenor kita fleksibel sebenarnya, kalau tenor bisa setahun, dua tahun, bahkan maksimal standarisasinya sebenarnya di angka 5 tahun. 5 tahun. Cuma kalau misalnya kita mau maksimalin, ada orang tertentu yang mungkin mau ngambil di angka 6 tahun, bahkan sampai 8 tahun juga kita bisa kondisikan. Bisa juga. Betul. Okay. Nah, semakin tenor panjang, angsurannya bisa semakin kecil. Jadi, tapi bunganya makin gede. Kalau hitungan rate suku bunga pasti panjang tahun, pasti secara kalau diakumulasi pasti lebih tinggi. Cuman kan orang kadang ada beberapa orang yang kepengen angsurannya lebih kecil dengan DP yang masih standar. Tergantung personal orangnya masing-masing. Siap, siap. Tapi ada itu yang 8 tahun juga? Ada. Siap, siap. Banyak ya? Oke. Okay. Standarnya sih 5 tahun juga. Standarnya 5 tahun. Itu DP bisa minimal tadi, maaf diulang lagi? Kalau standarnya di angka 15 juta. 15 juta aja. Jadi 15 juta udah bisa DP All New Xenia. Betul yang terbaru. 1,3 RCPT. Ya. Itu ya DP-nya ya, teman ya. 15 juta aja. Itu paling minim ya, Bang ya? Paling minim. Nanti kalau untuk tenor bisa dikondisikan. Bisa dikondisikan. Angsuran juga bisa dikondisikan. Angsuran juga bisa dikondisikan. Oke, okay, Bang Ade ya? Bang Dedi. Bang Dedi, terima kasih banyak ya. Oke. Okay. Nah, itu teman ya. Daihatsu All New Daihatsu Xenia ya. 1,3 RCPT terbaru. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-like, di-komen dan juga di-subscribe otomatis channel saya. Alamatnya ya, alamatnya di Jalan Raya
pom bensin ya. Di sekarang kita ada berada di pom bensinnya ya, lokasinya di pom bensin Mbah Kilong, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat ya. Nah itu depannya ada Alfamart.